udah disiapin ayamnya kita, jadi nggak sabar. Ayam. Maksudnya ayamnya lari ke sana, ayamnya hidup lagi. Ih, pinter, good job. Ih, good job banget. Nah, ini kita di Hongdae, ini ada namanya barbecue chicken and beer. Jadi kita mau cobain ya makan ayam gini ala Korea. Ini semuanya ini ada pilihan rasa-rasa, ada yang pedes banget, ada yang gak pedes, ada yang best sellernya. Terus ini juga ada yang mix tuh, ada yang ayam pentung sama sayap. Nah, tapi mereka juga jual kayak ada gorengan lain sama ada pizza juga nih. Terus di sini minumnya juga udah disiapin, di sini ada juga asinannya, misalnya capital sign, minumannya juga tinggal ngambil. Ini yang menu pertama, yang potato and squid. Ini mahal. Harganya 8.000 ini. Agak mahal sih emang. Bukan agak mahal, emang mahal banget. Ini 100.000-an berarti ya. Makan apa itu, kok? Potato. Nah, ini ya main course-nya ayamnya. Ternyata memang wah banyak. Ini kayaknya sih satu ekor ayam deh, Shay. Dia gorengin terus dikasih bumbu. Ini kita bukan coba yang original karena katanya original malah pedas. Crispy-nya dari mana? Kram ya, bread kram. Terus kasih kayak di ini ya, Shay. Diaduk pakai madu gitu ya. Wah, kata ada enak. Enak. Oh, panas. Menurut anak-anak ini pedas, jadi mereka nggak bisa makan. Menurut kamu pedas ya? Jadi otomatis nih satu ini bakal dari mami doang yang makan. Itu kayak crumbs-nya itu kayak pakai gandum itu, Shay. Sebenarnya enak, tapi saya agak pedas aja. Padahal kita udah tanya orangnya loh, ini bisa buat anak-anak gak? Ini masih lumayan banyak nih. Dan ini ternyata semuanya itu boneless. Jadi makannya gampang banget sebenarnya. Ini nama restorannya ya.